home. Very nice. Dari ujung sebelah sana. Nah. How do you do that? Where you like shoot a gun at something and then you win it? Oh, itu buat tembak-tembakan. Woi, Mami baru tahu loh di sana ada waterfall tuh. So you get a plastic. Hey, that's where we were yesterday, buddy, right there. Remember? Here. Yeah, boleh sini sini dulu. Can you shoot it? Halo guys, sekarang kita lagi ada di Banos. Ini kota lokasinya semacam pintu gerbang ke hutan Amazon. Nah, kota ini adanya di lembah di antara bukit-bukit yang lumayan ini ya, tajam ya. Terus sebenarnya ini udah hari ketiga guys, tapi karena hari pertama kita nggak sempat kesini, hari kedua juga karena waktu kesini udah ramai banget, akhirnya baru sekarang kita kesini. Nanti guys, hi. So can you tell them what do you like about the Banyu? Tempat makannya itu pilihannya lumayan banyak ya, mudahlah buat kita untuk cari makanan dan harganya itu nggak terlalu mahal. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa stay in our channel. Yang di depan kami itu adalah Gereja Banos de Agua Santa. Ini adalah gereja terbesar dan tertua di kota Banos. Huh? Oh, but they take a photo for us or what? No. You are. Okay, maybe for us first, maybe. To us, is that the photo or just take the horse? It looks like they're gonna take. Wait. Solo la niña o los tres? Solo la niña o los tres? Oh, we can together. Okay. Daddy, we can take a photo together. Gereja yang mulai dibangun pada abad ke-19 dan selesai pada tahun 1929 ini. Dibangun menggunakan batu-batuan vulkanik hitam. Dan ini merupakan salah satu ikon dari kota Banos. Guys, sekarang saya berdiri di depan gereja terbesar di kota Banyos. Ini gereja ini sudah cukup tua ya guys, dan karena ini hari Minggu jadi banyak sekali pengunjung gereja. Kalian lihat di sebelah sana itu banyak sekali. Di sekitaran gereja banyak kami jumpai para pedagang makanan khas dari Banos. Adentro hay más frutones. Venga, que le servimos, bizcochos, dulces. Adentro hay variedades.
You know, to be honest, I don't want. This is a super candy, look. Huh? This is the. I want to buy one of these. Ini kayak dodol buah gitu, guys. Dulce de guayaba. Dulce de guayaba. Perdón. ¿Cuánta? ¿Cuánto cuesta? 50 centavos. Oh, yeah. Daddy, it's a lollipop basket. Lihat ya, guys, ini. Banyak banget. Di sini pilihan permen-permennya. Can I buy one for my queen? Which one? That is plenty. You can buy the small one, this one. That's large. Huh? This is, yeah? You want one? Wait, I want to use not large. That one's fine. That is the same. Oh, yang mana? That one? Maybe Musa has the best. No plastic. No. No plastic. De la casita la suegra mandarina. Oh, Teddy. Ini dikasih sampel tadi, guys, sama yang lagi di sini. Ini masih fresh. Candy. You're right, you can try. Rasanya kayak gulali, guys. Ya, tadi udah beli ada beberapa makanan. Ini juga kayaknya sama, cuma beda warna aja. Ini caramel actually. Place. Para la cascada, para el pailón. Yeah, it's caramel. It was the ice sugar. It's right near the ice cream place. Right. Do you want to buy another slime? Because I need another color. You want to try? This is so good, man. It's soft. No. This is soft. Better than the one we buy. All the flies. All the bees and flies are like, what is this? What is this? It looks so good. Mm-hmm. What is this? Oh, ini juga dodol ini ternyata sama. Ini dodol. Ini dodol. Ah, melcocha. So this is, ya? Yeah? This is same? Oh, ya. Yeah, ini sama kayak gini dodol. Dan, nah, yang ini nih. Cantik banget ya. Nah, ini yang ini permen ini. Nyam, nyam, nyam. Okay. Kita mau jalan lagi. Kita mau pindah ke tempat lain karena kita mau ke tempat hot spring hari ini, oke? Okay? Seperti namanya, Banos de Agua Santa, yang artinya adalah pemandian air suci. Diberi nama demikian dikarenakan adanya mata air panas yang terletak di sekitar kota dan memiliki khasiat penyembuhan karena berbagai mineral yang terkandung di dalamnya. Termas de la Virgen Recreativas. Ini adalah lokasi hot spring yang kami datangi. Kami memilih ini karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dan juga di lokasi ini disediakan arena rekreasi. Ada peraturan di sini, jika kalian ingin mandi di sini, kalian harus menggunakan baju renang. Dan harus menggunakan topi yang disediakan oleh petugas di sini jika kalian tidak mempunyai topi sendiri. Sekarang ini kami sedang berendam di thermal hot spring. Warna airnya seperti kotor ya, guys. Padahal ini adalah air alami yang mengandung magnesium yang tinggi. Oh, this is nice. Untuk kolam rekreasi yang airnya bening seperti yang ini, guys, ini suhu airnya dingin.
Dan biasanya kalian memang harus berpindah antara hot spring ke kolam yang airnya dingin. Ini untuk menetralisir kulit kita juga, guys. Is it good? Oh, this is amazing. Yeah. We had to be. We were pushing like this. I think he'd do it by himself. He figured he'd have to do it by himself. And I'd have to get like this, you know, like to get my, you know. Where is Lanika? Where is Lanika? Here is it! You want to go lock and look at the other side? Sure. Oke guys, saya mau mengajak kalian melihat kolam yang berada di lantai 2. Dan untuk kolam yang berada di lantai 2 ini hanya terdiri dari 2 kolam, tetapi ukuran kolam di sini besar ya guys ya dibanding kolam yang ada di lantai pertama. Sun is deep, I guess. Yes, and then cold. Deep as bond. Okay. And I can do bond. Okay. I don't worry, you're safe in this one. You can hold that. Where are you going? In the water. It's not cold. Huh? This one. That one. It was too big, so that one not feel warm. Yeah. This is cold, I'm sure. Is it cold, right? Yeah. Kuning itu dia itu yang hot springnya ya, jadi air yang mengandung magnesium. Nah sementara ini airnya lebih dingin. Ini dia air biasa. Kalau yang di sana airnya anget. Cuman yang ini nggak terlalu seangat yang tadi di kolam kecilnya, guys. Pemandangannya bagus banget sih. Hai, Nika. Is it cold water? Cold the water over there. Saya sama Lanika mau coba slide ini, guys. Banget nih. Ini
perjalanannya sekitar 3 jam 6 menit. Sekarang ini hampir jam 5. Mudah-mudahan aja nggak macet ya. Karena biasanya tipikal kalau habis long weekend, hari Minggunya arah baliknya itu suka macet. Oh ya guys, ini di sini banyak sekali orang yang jual-jual jajanan. Ini jajanan yang manis-manis kayak yang ada di Banyo tadi, Banos. Jadi kayak permen-permen kayak gitu guys. So we really had fun in Banos, right, Daddy? Yeah, a lot of fun. Yeah, Daddy have fun at the hot spring, Lanika Aswe. No. No? Oh, but you fun? You eat again? I thought you said full already. Dikarenakan waktu kami tiba di Banos kemarin itu sudah cukup malam guys, jadi kami tidak bisa melihat pemandangan yang sekarang ini kami lihat. Jadi ini adalah beberapa pemandangan yang sempat kami lihat selama dalam perjalanan pulang guys. Itu adalah Gunung Berapi Tunggurahua, gunung yang memiliki ketinggian 5.023 meter di atas permukaan laut. Long weekend kami kali ini di Banos sangat menyenangkan guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di vlog kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi. And thank you to stay with us. Ciao. Bye. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.